Podcast. Salam sehat selalu dari Pendawa Seni. Saya mau bicara tentang bahasa bijak lagi ya. Jadi bahasa bijaknya seperti ini, guys. Di dunia itu pasti ada terang dan ada gelap. Saya ingatkan kembali, ada terang dan ada gelap. Jadi terang dan gelap itu tidak bisa menyatu. Saya ingatkan kembali, terang dan gelap tidak bisa menyatu. Nah, kamu cross check pada dirimu, banyak gelapnya atau terangnya. Jadi lebih baik kamu pilihlah yang terang supaya kamu tidak gelap. Kalau kamu gelap, dalam arti gelap di sini artinya kamu banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan kejahatan. Nah, arti gelap di sini adalah iblis. Jadi kamu jangan jadi hamba iblis. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah, sangat-sangat nikmat ya, sangat-sangat betul-betul selamat. Jadi kamu kalau jadi hamba Allah, kamu tidak akan susah ya. Tidur kamu pun nyenyak, tidur kamu pun indah, kamu bisa bermimpi-mimpi yang indah. Dan saya ingatkan kembali, kalau kamu ke jalan di terang, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kamu dalam perjalanan hidup kamu. Jadi kamu harus bersandar selalu pada yang terang-terang itu ya. Jadi saya ingatkan kembali, terang dan gelap tidak pernah menyatu. Jadi kalian harus pilihlah terang, terang, terang. Terang adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.